pegang, diaktif lagi. Oh iya. Setirnya goyang sendiri. Jadi kita tetap di garisnya. Di garis hijau itu ya Mas ya? Ya, karena garis jalannya terbaca jelas. Dengan syarat garis jalannya terbaca jelas. Mm-hmm. Coba kapan bisa gerak sendiri ini ya? Gerak ya? Gerak sendiri. Oh iya, gerak ya. Jadi di Hyundai itu ada satu fitur yang namanya SOS. Mm-hmm. SOS itu fungsinya adalah call center 24 jam. Jadi saat ada kendaraan darurat di jalan, misalnya kecelakaan atau ban pecah, kita bisa menghubungi call center Hyundai 24 jam. Lalu kelebihan keduanya ada di fitur air purifiernya. Cuman di tipe per yang aja yang ada air purifiernya. Mm-hmm. Ada panoramiknya, bisa dilihat. Selain panoramik, dia juga bisa sunroof. Oh bisa. Artinya bisa terbuka. Ini adalah fitur dari Hyundai kereta yang Prime. Oke. Terus kelebihan yang paling utama di tipe Prime adalah adanya Hyundai Smart Sense. Fungsi Hyundai Smart Sense itu ada FCA, Forward Collisioning Assist, yang membantu pengereman dalam keadaan darurat. Kalau sudah mepet, dia ngerem otomatis. Yang kedua, dia bisa membaca marka jalan, Lane Keep Assist. Nah, itu fungsi utamanya Hyundai Smart Sense. Lalu di mode berkendara, bisa dilihat. Mode berkendara bisa diputar. Di dalam mode berkendara ini ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Sesuai namanya, Eco untuk irit bahan bakar, Normal pengendara biasa sehari-hari, Sport untuk berkendara yang lebih agresif, Smart berkendara yang membaca kebiasaan pengendaranya. Test drive. Iya. Say hi. Jalan Pak. Jadi sekarang di layar tengah itu dia sedang Prime itu semua matic. Matic semua. Kalian tipe Prime. Bedanya di sebelah dengan di sini cuma di sebelah tuh tone atap hitam. Kalau ini satu warna semua sampai atap putih. Beda warnanya. Oh, ini kereta Prime. Oke. Kalau RSA apa itu fitur RSA? Apa lagi tadi kan? RSA ya? RSA kayaknya. Boleh Pak, sebelum jalan kita bisa putar ini. Drive ini? Ya, ini kalau kita lihat di layar ini drive mode berkendara. Oh, ini. Drive mode. Ya. Oh, jadi apa yang saya tekan sini? Putar ke kiri atau ke kanan? Ya. Oh, gitu. Mode sport. Kalau naik ke atas Eco. Normal naik kan. Apa anunya ini? Yang dipakai apa? Saya biasanya Eco. Kalau Eco pake kan untuk Eco. Dalam kota biasa. Jadi ini Eco. Ini sport. Bukan buat sport yang merah. Oh, smart naik ini lagi. Ya. Iya. Putar lagi. Ya, ini. Ya, oh, Eco. Ini Eco apa keuntungannya? Dia membuat mobil lebih tidak responsif akhir dengan tujuan membuat bensin lebih irit.